Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan Seputar Kampus Kita Sekata untuk edisi Kamis 25 Januari 2018. Bersama saya Irmawanti Ismail, inilah Sekata selengkapnya. Pemirsa, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Parepare Ahmad Sutra Rustan melantik seluruh pengurus organisasi mahasiswa di Auditorium STAIN Parepare. Bertempat di Gedung Auditorium STAIN Parepare, Ahmad Sutra Rustan melantik seluruh pengurus organisasi mahasiswa Ormawa yang ada di STAIN Parepare. Pelantikan tersebut disaksikan oleh seluruh sivitas akademik. Pengurus organisasi yang dilantik yaitu Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, HMJ Tarbiyah, HMJ Syariah, HMJ Dakwah dan Komunikasi, Mispala Kosmosentris, Animasi, Libam, Racana Albadi, Perkemi, LPM Redline, Palang Merah Indonesia, LDM Almadani, Persatuan Olahraga Mahasiswa, dan Resimen Mahasiswa. Akan bertanggung jawab, terhadap tugas, yang telah ditetapkan dalam ADART, serta garis besar haluan organisasi, dalam menjalankan roda organisasi. Selain melantik pengurus Ormawa, dalam kesempatan ini, Ahmad Sutra Rustan juga mengesahkan surat keputusan Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Bela Negara. Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Bela Negara mulai diresmikan pada tanggal 24 Januari 2018 di Gedung Auditorium STAIN Parepare. UKM Bela Negara merupakan wadah bagi mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki tugas untuk selalu terus-menerus mempertahankan, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia dan harus terus selalu memupuk rasa cinta tanah air. Si organisasi kemahasiswaan ini tadi baru kita selesai lantik mereka. Nah, kita berharap benar-benar mereka bisa belajar berorganisasi. Tapi kita ingin mereka betul-betul belajar berorganisasi sehat supaya bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakat. Ya, bukan menjadi sampah masyarakat. Pemirsa, demikianlah Sekata hari ini. Saksikan terus Sekata dengan cara klik tombol subscribe serta masukkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Saya Irmawanti Ismail mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.